bandel kita dari Jepun sama Korea. Yang top lah sekarang kita pasarkan di mana-mana di seluruh Malaysia. Jadi bandel-bandel ini kita ambil bekalan daripada izin lah. Dulu saya berniaga pertama dari Tawau. Jadi kita berniaga di Tawau oleh karena kita punya pendapatan kurang memuaskan. Di Sandakan okay, pasal di Sandakan ini kurang bekalan. Diharap bekalan dari Tawau. Jadi kita masuk ke Sandakan ini tahun 1984. Kita berniaga di BDC sampai sekarang. Jadi oleh karena saya sudah berusia sudah 61 tahun ya. Jadi tidak larat sudah. Anda sudah pergi Beluran, Bukit Garam, Tambun, dah sudah. Kita berniaga di pasar malam sini sih ya, sama di pasar Minggu, Jalan Kostel. Bandel yang selalunya yang paling mahal kita niaga seluar jeans atau jaket. Saya boleh jual sampai RM40. Yang paling murah kalau jaket biasa punya lah, yang ada jenama boleh pakai lah. Pakai pergi mancing kah, kerja kah. Itu yang gak digantung sudah, diampai sudah. RM2, digalai RM5. Pasal saya dapat tahu lah yang pelanggan-pelanggan saya yang pembeli. Dia sudah nilaikan bandel-bandel ini. Kalau baju budak saya buka baru cantik, RM3.50, kira RM3.01. Jadi 10 helai, RM30. Pasal kebanyakan original punya kain, asli punya kain. Ya, satu bandel dia. Saya sudah 35 tahun berniaga bandel. Saya belum pernah kena penyakit kulit. Cuma satu sih ya, saya pesan stokin kaki. Nah, itu memang aku sudah pernah gatal kaki. Pasal mungkin dia punya stokin kaki enggak pandai cuci satu bulan baru dia masuk packing bandel. Tapi kalau pakaian belum ada. Seorang bilang kena sakit kulit kah apa, orang bilang sebelum packing dia sembur semua obat. Nah, Korea, Jepun dia semua buat baru dia packing untuk bunuh kuman. Bandel okay, murah. Saya boleh jumpa barang yang branded-branded walaupun bandel. Kalau supermarket pula jarang kita dapat barang yang murah. Kadang-kadang murah tapi tidak branded. Saya peminat pakaian bandel, dia punya harga pun berpatutan. Dia punya kain pakaian pun okey juga lah. Tidak ada apa-apa dengan yang lain-lain.